Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfi Alfandi dari Bikers Dakwah. Hari ini alhamdulillah di hari Minggu kita membuat satu yang berbeda dari San Mori. Seperti biasanya kita nongkrong setiap hari Minggu pagi, sarapan bareng, ngobrol-ngobrol. Di Bikers Dakwah kita bikin hal yang berbeda, itu Sub Mori. Apa itu? Subuhan Morning Ride. Salat subuh di masjid. Biasanya kita kajian, tapi untuk hari ini kajian kita skip dulu. Karena apa? Kita langsung riding dari Patal 1 Senayan menuju ke Sentul ke Adzikra. Punyanya almarhum Ilham Ustaz Arifin Ilham. Kita main kuda di sini, dari roda 2 ke kuda. Jadi hari ini kita habis riding, kita main kuda-kuda sebentar, berpacu sebentar, latihan dan membedakan apa beda naik roda 2 dengan kuda. Ternyata banyak bedanya. Bedanya apa? Kalau roda 2 kontrol itu di sini. Tapi kalau kuda kontrolnya di sini, hati. Jadi orang yang mau naik kuda, pastikan dulu dia latih hatinya untuk menjadi softil galop atau hati yang lembut, sehingga apa? Ketika kuda dengan si pengendara ada connect, ada keikatan, maka mau dibolakkan kiri, mau cepat, mau lambat, itu semuanya gampang kalau hatinya terikat. Jadi dianjurkan kita kalau misalnya mau naik kuda, niatnya niat menghidupkan sunnahnya Rasulullah SAW. Ya Rab, aku berkuda karena sunnahnya Rasulullah. Aku ikuti Rasulullah SAW. Ya Rab, ridhoi aku. Naik. Bismillah. Salawat, zikir, istighfar. Naik. Insya Allah, ketenangan batin dapat. Dan kemudian apa? Selain mutmainah, ketenangan batin, maka kepuasan diri olahraga didapat. Keringatan, walaupun sebentar, kaki agak pegel, pinggang agak pegel, tapi nikmat. Alhamdulillah, hari ini mubarakah. Alhamdulillah, insya Allah, di bulan Februari, Submori bukan berkuda lagi, tapi kita ganti. Apa? Berenang. So, kalian yang mau hadir, mau main, monggo. Syaratnya apa? Syaratnya cuma satu. Hadir. Hadir ya. Hadir, nggak ada biaya apapun, nggak mau motor apapun, terserah bodo amat. Bahkan nggak punya motor, dia boncenger, silakan. Kita ngobrol di sini, selama dia manusia, ayo mangga. Ya, dirangkul, bukan dipukul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.